Imam Syafi'i mengatakan amalan baca Quran itu tidak sampai pahalanya kepada si mayit. Dengar ya baik-baik ya. Wa qala Syafi'i. Syafi'i berkata, wal ashab, ulama mazhab Syafi'i berkata, wa in khatimul Qur'ana fa huwa hasanun. Seandainya mereka bacakan sekhatam Quran, maka perbuatan itu baik. Seelok-eloknya kita bacakan sekhatam Quran, hadiahkan pahalanya untuk Allah almarhum nenek, datuk nenek, adik segala macam. Yang ngomong begini siapa? Imam Nawawi. Makanya kalau baca fikih Syafi'i jangan dibaca menurut orang Hambali. Ini yang jadi masalah. Baca fikih Syafi'i tapi yang jelaskan orang Hambali. Belajarlah mazhab. Ini belajar mazhab tak pernah, tapi ngutip-ngutip mazhab rajin. Kalau mau baca fikih Syafi'i, bacanya karya Nawawi. Karena Imam Nawawi meninggal 676, dialah yang merevisi semua. Qala 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 qala. Kata sebulan, kata sebulan, kata dirangkumnya semua. Baca kitabnya Raudhatut Thalibin, baca kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnu Al-Hajjaj. Itu induk-induk mazhab Syafi'i. Saya ulang sekali lagi, apa kata Imam Nawawi? Wa qala Syafi'iyyu, Syafi'i berkata, wal ashab, mazhab Syafi'i berkata, wa in khatimul Qur'an, kalau mereka khatamkan sekhatam Al-Qur'an, fa huwa hasanun, elok, mantap, rancak bana, very good. Beranikah mengatakan Imam Syafi'i Wahabi? Mau jebak saya, enggak ada berhasil. Kasihan nih lu. Seandainya saya katakan, kata Syafi'i tak sampai. Oh kalau begitu Syafi'i Wahabi. Saya pula mau dijebak, mana bisa? Dr. Zakir Naik mengatakan yasinan tahlilat itu bukan ajaran Nabi, bid'ah. Zakir Naik spesialis perbandingan agama. Kalau dia bicara tentang masalah Kristen, masalah kristologi, masalah Hindu, oke. Tapi kalau udah dia cerita masalah bin'ah, maka ada yang ahli pula di bidang itu. Nah, jangan semua mentang-mentang dia spesialis jantung, kulit pun tanya juga ke dia. Nah. Bersinergi pertanyaan-pertanyaan, apa hukum mengadakan 3740? Tentang masalah bin'ah, 70 halaman saya bahas tentang bin'ah. 70 halaman, 444 halaman, buku 37, 70-nya tentang bin'ah. Baca pelan-pelan. Tak paham sekali, baca dua kali. Iqra, makanya diulang tiga kali. Iqra, bismillahirrahmanirrahim. Iqra, warbukal akramulatnya Allah bil qalam. Artinya ulang. 3740. Nabi tak ada nyebut. Sahabat Nabi tak ada menyebut. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Abdullah bin Auf, Abdullah bin, tak ada menyebut. Yang ada menyebut, tabi'in. Namanya Imam Atta. Kata Imam Atta, orang yang mati itu diuji antara 7 sampai 40 hari. Dianjurkan bersedekah makanan dan berkirim doa selama 7 dan 40 hari. Bagi siapa yang mau melakukan itu dalilnya. Saya buat judulnya bukan tradisi Hindu. Karena ada mengatakan itu dari tradisi Hindu Bali. Bukan. Itu dari pendapat salaf. Salaf itu yang berbicara. Namanya Imam Atta. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Az-Zuhdu. Baca dalam buku 37 masalah populer.